Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda pernah berkata, "Adhakani thalathun." Ada tiga hal yang membuatku tertawa. Mu'ammilu dunya wal mautu yatlubuhu. Orang yang penuh angan-angan terhadap dunia, sementara maut terus mencarinya. Sementara maut terus-menerus mengejarnya. Wa ghafilun laisa bimaghfulin anhu. Orang yang lalai, padahal malaikat maut tidak pernah lalai terhadapnya. Wa dhahikun mil'a fihi la yadri aradiyallahu am askhathahu. Dan orang yang tertawa sepenuh mulutnya, sementara dia tidak tahu apakah Allah meridainya ataukah Allah membencinya. Sahabat Abu Darda mengarahkan kita tentang satu hal yang paling penting untuk kita pikirkan dan jangan sampai kita lalai, yaitu tentang masa depan kita yang jauh, masa depan akhirat, masa depan kita yang pasti tempat kembali semua manusia. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pesan dari malaikat Jibril, dan ini juga merupakan pesan bagi kita semua umatnya. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Pada akhirnya engkau akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Ahbib ma syi'ta. Cintailah siapa yang engkau cintai. Fa innaka mufariquh. Suatu ketika pasti engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun bih. Lakukan apa yang hendak engkau lakukan. Suatu ketika pasti engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Imam Yahya bin Mu'adz memberikan pesan kepada kita untuk berhenti dari kelalaian ini. Beliau berkata, min a'zamil ightirari, adalah orang yang sangat tertipu, benar-benar tertipu dalam kehidupan dunia ini, at-tamadi fid dhunub ma'a raja'il afwi min ghairi nadamah. Tenggelam dalam dosa sembari berharap maaf dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa penyesalan dari dosa yang telah dilakukan. Wa tawaqqu'ul qurbi minallahi bighairi ta'atihi. Menyangka dia dekat dengan Allah padahal dia jarang melakukan ketaatan kepadanya. Wa intidharu zar'il jannati bibadhrin nar. Mengharap akan tumbuh benih tanaman dari surga sementara dia menanam benihnya dengan benih-benih neraka. Dia berharap mendapatkan surga sementara yang ditanamnya adalah amal-amal yang membawanya kepada neraka. Wa talabu daril muti'ina bil ma'asi. Mengharap akan bersama orang-orang yang taat kepada Allah sementara dia terus melakukan maksiat. Wantidharul jazai bighairi amalin. Menunggu balasan yang indah dari Allah tanpa dia melakukan apa-apa dari amal perbuatan. Wattamanni 'ala Allah ma'al ifrati, dan menghayal mendapatkan ampunan dari Allah sementara dia terus melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Di antara doa yang selalu dibaca oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu Allahumma la taj'alna mimman yaqul wa la ya'mal. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang hanya mampu berkata tapi tidak mampu beramal. Wa yasma'u wa la yaqbal, mampu mendengar tapi tidak mampu menerima. Idza sami'na al-wa'dha bakaina, kalau kami mendengar nasihat kami menangis. Wa idza jaa waqtul 'amali bima sami'nahu asayna, tapi ketika datang saat beramal kami malah tidak melakukannya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyingkap kelalaian dari hati kita, tidak tertipu dan terpedaya dengan apa yang kita lakukan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minal ladzina yastami'unal qaula, menjadi orang-orang yang mendengarkan perkataan, mau mendengarkan nasihat. Fayattabi'una ahsanah, lalu mengikuti yang terbaik di antara nasihat itu. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaikahum ulul albab, dan sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berakal. Semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini melembutkan hati kita untuk menerima nasihat, menguatkan hati kita untuk melakukan kebaikan. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran. Warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kami rezeki untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kami rezeki untuk menjauhinya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelalaian kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu almusta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.